Tunggu ni lah apa, lepas PKP lah. Tak ada, kita curi-curi je. Curi-curi naik boleh ke? Ha, pergi Karak. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera geng. Hari ini 13 hari bulan Ogos 2021. Aku nak pergi jumpa orang sekejap dekat satu tempat. Dia nak beli aku punya exhaust motor aku. Jadi aku pun bercadang memang dah lama nak jual exhaust tu, sebabkan exhaust tu dah lama duduk kat dalam store, tak pakai pun. Jadi ada baiknya aku jual jugalah. Akhirnya aku dapat juga seorang pembeli Cina, dia nak beli juga exhaust aku tu. So hari ni aku nak pergi hantar exhaust tu dekat dia. Jom kita pergi. Okay geng, aku sekarang ni nak pergi ke satu tempat sebab aku ada deal dengan seseorang untuk urusan jual beli. Urusan jual beli je. Kalau kau nampak kat belakang tu, tu box warna putih tu, itu adalah exhaust BMW S1K. Aku punya lah. Dia nak beli aku punya exhaust, exhaust standard. So hari ni aku nak pergi jumpa dia. Katanya dia nak jumpa aku dekat R&R Awan Besar. Jadi macam mana, kita tengok lah. Aku benci jam geng, jam gila. Aduh, bila nak sampai oi, tak bergerak langsung. Taklah duduk bawah benda lah ni, seriau aku. Kawasan Sungai Besi ni memang orang kata apa, selalu jam. Okey geng, kita dah sampai dekat R&R Awan Besar. Terbaik. Kita nak jumpa dulu dengan Cina yang nak beli exhaust tu. Okey, jom. Hai bos. Sorry lah, lambat sampai. Tak apa. Ini lah. Di check dulu. Okey. Ini original punya tau. Saya beli pun simpan. Simpan lah? Ya. Ini ada belakang. Okey, siap. Dulu saya pakai sekejap, lepas tu saya tukar exhaust. Jadi saya jual lah. Ya. Saya bukan apa, takut nanti ada apa-apa. Yalah, yalah. Betul kita lah. Kita pasang. You pakai model berapa, tahun berapa dalamnya? Sama awal lah. 2015. 15, okey lah. Sama. Ini kerja lah? Tak ada kerja lah, saya pergi servis. Oh, servis. Okey. Okay, thank you lah. Thank you bola. Apa-apa nanti kasih call lah. Okay. Ada lain ni boleh call? Boleh. Kita ni kita lain curi-curi. Tunggu ni lah apa, lepas PKP lah. Tak ada, kita curi-curi je. Curi-curi lain boleh ke? Pergi Karak. Ui, tak ada roadblock lah? Pergi tak ada, balik ada. Balik kita masuk lorong tikus. Ada tepi. Oh, ada dalam lorong tikus. Lorong tikus. Banyak orang. Boleh. Nanti pergi janda baik. Oh, janda baru baik. Baru saja. Nah, hari Senin tadi, minggu lepas. Banyak S1K, MT, Rabbit. Semua ada ya? Kampung-kampung. Diorang memang geng sana, Karak. Semua curi-curi ride juga? Diorang duduk sana, diorang tahu mana ada lorong tikus. Lagi tak ada kereta, Karak. Yelah, sebab PKP, mana orang keluar. Okay, thanks lah. Baik, thank you lah. Nanti apa-apa roja lah. Okay.
Alhamdulillah, alhamdulillah, settle urusan hari ni. Cuma satu lagi urusan belum settle, iaitu potong rambut. Rambut aku pun dah panjang sangat ni. Dah rupa apa aku pun tak tahu. Jadi aku nak cari, aku try call member aku tadi, nak suruh dia potong rambut dan nak minta tolong dia potong rambut, tapi dia tak jawab call. Tapi mesej aku dia dah reply dah, mungkin dia tengah tinggi aku. Tak apalah, kita tunggu sekejap lagi, mungkin dia call aku balik. Sekarang ni masanya untuk aku cari jalan U-turn balik. Wih, panas betul lah geng kat luar, panas. Cuaca panas tengah hari ni. Lori depan ni slow sangat, so aku kena potong sekejap. Yeah. Baik, aku nak kena cari tempat U-turn. Sekarang ni mengala ke Kelang, Shah Alam. Setakat ni alhamdulillah tak ada roadblock, tak ada apa-apa halangan dan semuanya Allah permudahkan, urusan jalan lancar, alhamdulillah. Sekarang kita nak balik ke arah KL, kita nak kena U-turn balik jap, pusing balik arah KL. Jadi geng, untuk korang yang baru sampai kat channel ni pertama kali, minta tolong korang subscribe channel ni ya, sebab bila korang subscribe channel aku ni, aku akan lebih bersemangat untuk buat vlog lepas ni lah. Walaupun kadang-kadang vlog aku ni merapu-rapu eh, tapi tak apalah, itulah life aku kan, nak buat macam mana. Bagi yang suka tengok, yang seronok tengok vlog aku ni, terima kasih banyak aku ucapkan. Yang belum subscribe, tolong subscribe lah. Sekurang-kurangnya dapat jugalah bagi sokongan dengan aku kan. Semangat sikit aku nak buat vlog untuk masa-masa akan datang. Okay geng, aku drive dulu aku takut nanti kalau nampak ke polis ke ataupun roadblock ke, mampus aku. Okay geng, korang stay tune tau, stay tune je.